Halo semuanya, saat ini saya lagi berada di Bogor ya, dan saya mau menuju ke lokasi wisata ini teman-teman ya, yang berada di Gunung Mas. Nah, wisatanya di sini adalah wisata jembatan teh teman-teman ya. Nah, kita langsung aja ini untuk menuju lokasi ya. Ini kita mulai dari parkiran ini ya, dan kita masih lumayan ini beberapa menit lagi untuk menuju lokasi ya dari parkiran. Nah, kita menuju ke depan sana teman-teman ya untuk ke lokasinya, dan ini juga sangat ramai sekali ya pengunjungnya, banyak mobil berdatangan ini ya. Dan di Gunung Mas ini ada wisata baru teman-teman ya, yaitu Rainbow Slide teman-teman ya. Nah, kita nanti ke T-Bridge-nya dulu, terus habis itu ke Rainbow Slide-nya ya. Nah, lokasinya berada di depan itu ya, ntar kita belok lagi. Ini pengunjungnya juga masih berdatangan aja ya, ini banyak sekali ini. Nah, tempat Rainbow Slide-nya di depan itu teman-teman ya, itu ramai kayaknya. Nah, kalau jembatannya di depan itu ya, T-Bridge-nya, kita mau ke jembatan itu dulu. Nah, arahnya ke sana ini ya. Kita nanti untuk membeli tiketnya di depan sana itu ya. Nah, kita ngantri dulu teman-teman di sini untuk membeli tiket ya. Ini antriannya sangat banyak sekali di sini. Nah, kita selesai untuk membeli tiket ya, dan kita mau naik itu. Jembatannya berada di depan itu ya. Nah, ini tiketnya tadi kita beli 15.000 teman-teman ya per orangnya. Nah, kita langsung aja ini untuk menuju jembatan itu ya. Nah, ini saya udah berada di atas jembatan teman-teman ya. Jadi suasana di atas jembatan begini teman-teman ya. Itu juga udah banyak orang. Nah, itu di depan itu ya, ntar kita ke depan sana. Nah, ini udah pada pulang ini kayaknya ya, udah habis dari depan sana ini. Oh, ternyata sangat ramai sekali teman-teman di sini ya. Nah, di sini juga ada jembatan kaca ya. Jadi 15.000 itu sama jembatan kaca. Kalau nggak ke jembatan kaca cuma 10.000 ya. Nah, kita nanti coba untuk melihat jembatan kacanya seperti apa. Nah, kalau dari sini pemandangannya sangat indah sekali teman-teman ya, sangat hijau ini perkebunan teh ini.
itu tempat rainbow slide-nya kelihatan teman-teman ya dari jembatan ini. Nah, kita nanti setelah dari sini kita coba untuk ke rainbow slide. Cuma bisa masuk apa enggak, soalnya itu sangat ramai sekali dan ngantri itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Rainbow slide-nya sangat panjang sekali tuh ke bawah sana itu ya. Yang jalur merah itu. Kalau jembatan kacanya berada di bawah sana itu ya, yang banyak orang itu ya. Nah, jembatan kacanya berada di depan itu ya teman-teman ya. Kita nanti coba untuk ke situ ya, seperti apa itu jembatan kacanya. Nah, kita lewat sini ya, ini untuk menuju jembatan kaca ini ya. Oh, ternyata cuma seperti ini teman-teman ya, jembatan kacanya cuma begini aja. Dan untuk ke sini itu bayarnya 5.000 teman-teman ya per orangnya. Nah, jadi seperti ini aja teman-teman ya, ini jembatan kacanya yang di Gunung Mas ini ya. Sekiranya cukup sekian dulu teman-teman ya video dari saya, dan jangan lupa ikutin terus video saya berikutnya.